Hari ini rencananya RUU pertanahan akan disahkan. Jika itu disahkan, akan menjadi ancaman kepada masyarakat. Apakah kita mau? Ingat, masyarakat adat sudah lebih adat, lebih berwajah di negara ini daripada negara ini. RUU pertanahan merupakan salah satu rancangan undang-undang yang kita nilai tidak pro terhadap petani, tidak pro terhadap masyarakat adat. Posisi negara untuk mengkapling tanah tanpa memikirkan histori, tanpa memikirkan peninggalan adat secara budaya, tanpa memikirkan keberadaan petani, keberadaan rakyat, dan ini berpotensi untuk menjauhkan pemenuhan hak atas tanah masyarakat adat, hak atas tanah. Parung si berdegul-degul, saya lima marung go apang do bahul-bahul. Paturu siap bunuh napan aku cendera no. Atau paru kami zona menuduh, penuh.